dia itu pacar kamu kan? Ih, Ayah diam, jangan berisik. Pacar siapa? Gue. Tunggu. Dia bukannya cewek yang jangan-jangan dia suruhannya si. Masa sih dia tahu kalau gue ada di sini? Gue harus buktiin. Ha, untung aja enggak ketahuan. Woi, apa-apaan ini? Shh, tangan lu terasi. Nih, enak aja bau, wangi gini bilang bau. Itu tadi bokap lu kan? Kenapa dia bilang kalau gue pacar lo? Dan lo, cewek yang kemarin fotoin gue diem-diem kan? Gue gak masuk nge-stalking lo kok. Gue ada alasan dibalik itu. Gue tiba-tiba dijodohin sama bokap gue. Ya pastinya gue marah dong. Dan gue bilang aja kalau gue punya pacar. Dan alhasil foto lo yang kemarin itu buat jadi bukti kalau gue beneran punya cowok. Gak sopan lo ya nunjukin foto orang tanpa izin. Ya gue mana tahu gila kalau lo satu sekolah sama gue. Lo anak baru ya, baru lihat gue. Kalau gue anak baru emang kenapa? Gue peringatin sama lo nih ya. Lo tuh sekolah, seharusnya lo tahu dong. Itu tuh gak sopan foto orang tanpa izin. Dan lebih parahnya, lo marah bohong sama bokap lo. Kalau bokap lo tahu abis lo. Nah justru itu, gue malah senang kalau lo satu sekolah sama gue. Dengan gini kebohongan gue gak bohong-bohong amat kan. Jadi lo mau bantuin gue gak? Dih, ogah jangan sokap lo. Yes. Oh, kak, gue Kak Larin, salam kenal ya. Mau lo apa sih? Ya yang tadi gue bilang, bantuin gue buat jadi pacar pura-pura gue. Gue gak mau dijodohin kayak gini. Enggak, gue gak mau. Oh iya, lo tau perusahaan terbesar yang ada di Osaka ini kan? Terus? Gue ini banyak duit, jadi lo boleh minta apa aja ke gue. Asal lo mau jadi pacar gue. Lo kira gue cewek mata duitan? Ih, please ke, bantuin gue. Lo gak kasihan apa ngeliat gue? Gue udah muak banget tau sama perjodohan ini. Ya, please. Iya, oke, gue mau. Hah, lu serius? Yes, jadi pertunangan gue dibatalin. Yes, 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 seneng banget. Yes, yes, yes. Gue janji harus nurutin permintaan gue. Yes, yes, yes. Sip, laksanakan. Tapi bohong, ya kali gue harus nurut sama jamet kayak dia. Nanti kalau pertunangannya batal, gue ngepas dia. Enak aja gue jadiin babu sama dia. Hey, Lin, dicariin ternyata di sini. Oh iya, bokap lu udah balik ke perusahaan, katanya masih ada urusan di sana. Jadi lu balik bareng gue yuk? Enggak, gue gak mau. Jadi ini tunangannya. Kayak pernah lihat. Tapi lihat bokap lu udah pesen sama gue, kalau lu harus pulang balik bareng gue. Gue bilang enggak ya enggak, ngerti gak sih lo? Gue mau pergi sama cowok gue, ya kan sayang? Mau pergi kemana nih kita? Terserah lo deh mau pergi kemana. Oke, ayo. Tunggu. Bisa lepasin? Hah? Lepas? Dianya udah gak mau sama lo. Lo ngerti apa yang gue bilang gak sih? Enggak. Lo itu gak ada hubungannya sama Kak Larin. Jadi kalian lo bisa berhenti gak sih? Terutama lo. Gue risih sama lo. Stop ikutin gue kemanapun gue pergi. Gak bisa gini dong, Lin. Bisa, kalau lo berhenti ngikutin gue. Jalanin aja hidup lo seperti biasa. Dan anggap perjodohan ini gak pernah terjadi. Ayo, Jamet. Hah? Lo manggil gue Jamet? Terserah gue lah. Hah, seharusnya gue gak tahan lo tadi. Sepertinya udah aman. Turunin gue di sini. Serius lo turun di sini? Iya. Terima kasih atas tumpangannya. Lo serius? Ini udah malam lo. Gue bisa sendiri kali. Ya udah, kalau lu di jalan kenapa-napa nggak urus ya gue. Gue denger-denger daerah ini pernah ada kasus pembunuhan lo. Dan lebih parahnya, targetnya anak muda kayak lo. Ya, percaya nggak percaya sih. Saran gue mah, daripada lu ketemu sama pembunuhnya, mending lu pulang bareng gue. Beruntung banget lo ketemu sama orang baik kayak gue. Kalau nggak ada gue nggak tahu sih nasib lo kayak gimana nantinya. Oke, bye, gue balik duluan ya. Is, iya, gue ikut lo. Lah, kok bawa gue kesini? Gue mau pulang, Jamet. Gimana gue mau nganter lo? Alamatnya aja gak lo kasih tau dari tadi. Oh, iya kah? Udah, mending kita jajan aja dulu. Gue lapar nih. Di, apa-apaan sih? Gue mau pulang, Jamet. Pulang lo sendiri. Kunci motor lo sama gue. Ih, Jamet. Kak, mau bobanya ya, Kak? Sip, tunggu sebentar ya. Anjir, ini asli. Ganteng banget, Cok. Hai, Kak. Oh my God. Di, anjir, gue ketemu buaya beneran dong. Jamet. Lu jajan banyak banget, Jamet. Siapa yang mau ngabisin? Kayaknya gue udah kembung deh minum nih boba. Lu aja deh. Lu gila apa gimana? Gak mau lah gue, enak aja nyuruh gue kayak gitu. Lu yang beli juga. Ya terus selain lu siapa lagi? Ya kan? Nyebelin banget sih lu.
Oh ya, ayo nak. Kalian habisin ya makanannya. Sip, Kak. Terima kasih, Kakak cantik. Iya, sama-sama. Masih ada orang baik juga ternyata. Oke, bye, Babu. Pergi lo sono yang jauh, dasar cowok gila. Kok gue nyesel ya minta bantuan sama dia? Hah. Kenapa gak balik sama Aksa? Udahlah ya, Halin males bahas tuh cowok. Kamu sayang sama dia? Siapa? Pacar kamu itu. Iya, sayang banget. Sampai mau gue cabut ginjalnya. Oke, kalau gitu coba bawa dia ke hadapan ayah. Hah? Buat apa? Ayah mau tahu sifat dia kayak gimana. Ayah mau kenal sama pacar kamu itu. Buat apa, ayah? Kalau aku posisinya aja masih bertunangan sama orang lain. Ayah harus batalin pertunangan ini dulu, baru Alin bawa dia ke hadapan ayah. Gak bisa gitu dong, nak. Ayah. Oke, ayah akan batalin. Tapi dengan syarat kamu berhenti balapan lagi. Iya, ayah. Nggak ada hubungan. Nah, itu hobi Alin, ayah. Ya udah, terserah kamu. Sabar, Lin, sabar. Ini jalan terbaik. Kaf, kemana orang tua kamu? Udah saya bilang, ini percuma, Pak. Jangan banyak alasan, kamu gak kirimkan surat ini ke orang tua kamu. Cukup, Pak. Capek saya dengernya. Udah berapa kali saya bilang ke Bapak. Dia itu udah gak peduli sama anaknya, Pak. Kaf, kamu kemana kamu? Kamu belum selesai bicara. Nih Jamet kemana sih? Giliran dicari malah gak ketemu. Hah, buang-buang waktu gua aja. Kalau ujung-ujungnya bakalan begini juga. Woi Jamet, mau kemana lo? Bolos lo ya? Manusia mana lagi nih? Allah, iya kenapa mau ikut lo? Idi oga, nanti gue bego kayak lo gak mau gue. Gue ini calon dokter tahu. Lo ngatain gue, gak salah denger nih gue. Mesum lo anjir. Duh, baju gue jadi kotor gara-gara lo nih. Ini semua gara-gara lo, gue mau. Eh, siapa itu di sana? Ah, sial, sini. Punya berisik, bisa gak? Walah, kucing ternyata. Aw, sakit, gila. Rasain tuh, emang enak. Untung cewek lo, kalau laki udah gue masukin ke RS kali. Kenapa? Lo ragu? Karena gue cewek? Sini, gak apa-apa nih. Gue kasih nih yang empuk. Sini, mau pukul kan? Oh, nantangin gue lo ya. Cuma cowok brengsek yang berani pukul cewek. Gue bukan tipe cowok yang kayak gitu. Allah, banyak alasan. Bilang aja lo takut kan sama gue kan. Terserah lo deh. Lah, mau kemana lu Jamet? Mau lanjut panjat dinding gua. Pak, ada yang mau bolos nih, Pak. Gila tuh cewek. Pak, cepet, Pak. Dia kabur tuh, Pak. Woi, tunggu. Mau lari kemana kamu? Kamu lagi. Kamu ini anak baru loh. Seneng banget gue. Woi, Lin, cepet. Mapai pertama gue lu killer. Oh iya, Riz. Dah ada Jamet. Sampai ketemu nanti ya. Duh, lupa lagi gue. Duit gue udah habis karena semalam. Nih, lo haus kan? Tahu diri juga lo ternyata. Yeah, gue nih emang baik aslinya. Yeah, si paling baik. Yes. Lo lapar nggak? Mau makan apa? Tumben lo baik. Mau minta apaan lo ke gue? Lah, ketahuan juga ternyata. Udah ketebak kali. Oke, langsung aja ke intinya ya. Nanti malam jam 8 lo harus ke rumah gue. Bokap gue katanya mau ketemu sama lo. Harus jam 8, awas aja kalau lambat. Bokap lo? Ngapain? Mana gue tahu. Harus jam 8. Hai Kafka, aku kangen banget tahu. Baru kali ini lihat kamu di sekolah. Pasin gak? Ih, gak mau. Jarang-jarang lo kamu di sekolah. Selagi ada kesempatan gak apa-apa lah. Wih, buaya memang gini ya, simpanannya banyak. Jaga ya omongan lo, gue bukan buaya. Dianya aja nih tiba-tiba nempel ke gue. Gak kenal juga. Memang gitu sih kalau udah demit mah. Suka nempel sama orang yang gak dikenal. Apa lo bilang? Ape? Bener kan? Ih Kafka, masa aku disamain sama setan sih? Kan cantikan aku kemana-mana kan? Mampus dia diemin gak tuh? Apa lo berani sama gue? Hah? Seharusnya yang bilang gitu gue. Berani lo sama gue? Kalau lo bukan balikin dari sekolah udah gue tindas nih anak. Ih Kafka mau kemana? Tunggu. Si Friska ngambil mobil lama bener sih, keburu lumutan nih gue. Hai, ayo pulang, maaf ya nunggu lama. Hah? Lo ngomong sama gue? Iya, calon istri, siapa lagi coba? Kir banget nih cu. Gue gak lagi nunggu lo ya. Dan inget, kita udah gak ada hubungan lagi. Pertunangannya udah dibatalin, ngerti lo? Kata siapa dibatalin? Oh, lo belum dikasih tahu bokap lo. Kasian. Mending lo pulang, terus dengerin apa yang bokap lo bilang. Woi Lin, ayo. Oh iya, dah sana pulang. Oh iya,
Gue penasaran deh, kok dia mau sih bantu lo? Padahal kan baru kemarin ketemu. Dia ngeledek gue aja gitu, biar ada bahan suruhannya doang. Tapi aneh gak sih tiba-tiba langsung setuju aja gitu? Tau lah, males gue mikirin cowok prik kayak dia. Tumben lo kesalahan, ada acara apa nih? Jangan bilang lo mau balik ke Tokyo buat ikut pertemuan antar perusahaan disuruh bokap lo. Ya enggak lah, males banget gue balik ke Tokyo. Lah terus lo mau ngapain? Jangan bilang lo udah ada pacar di sini. Ingat Kaf, kita di sini cuma sebentar. Sampai dia bangun dari koma, baru kita balik. Ya gue tahu. Sebelum kita tahu siapa akunya, kita nggak boleh balik. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Mbak, buat teman saya jadi ganteng ya mbak? Emang gue gak ganteng? Enggak sih, masih gantengan gue. Anjir loh. Oke, mari ikut saya. Mau model seperti apa kak? Terserah mbak. Oke. Hah, kapan ya dia bangun dari koma? Semakin lama dia bangun, semakin lama juga kita tahu pelakunya. Jadi penasaran, siapa sih yang bikin ketua kita sampai kayak gini? Duh lama banget sih ini orang, udah jam 8 lewat nih. Gua gak mau kalau sampai pertunangan gua dilanjutin. Woi, nunggu lama ya. Wow, keren. Lu gak kayak Jamet sekarang. Udahlah, jangan drama lo, masuk sini. Oh iya, jangan bilang aneh-aneh lo ya sama bokap gue. Awas aja. Acot. Jadi, kalian udah berapa lama pacaran? Udah setahun aja bulan, om. Jadi yang mana nih yang bener? Ih, kok kamu lupa sih? Kita kan udah lama pacaran. Kamu mah pacaran terus. Iya om, kami udah setahun. Terus masalah nenek kamu yang di kampung sudah selesai. Kamu udah sembuh. Maaf om, nenek saya sudah meninggal. Enggak Naya, jadinya dia disuruh buru-buru pulang. Gak enak ninggalin sekolah kata neneknya. Oh gitu. Terus-terus keluarga kamu gimana? Maaf pak, bisa ganti topiknya gak? Ada masalah kah? Kenapa? Papa, enggak mau aja. Oke, aman. Thanks ya, nih atas tanda terima kasih gue. Enggak, gue gak mau. Kok gak mau? Kira gue cowok apaan yang mulai dikasih duit sama seorang cewek. Kan udah sepakat waktu itu gue bakalan bantuin lo ngurusin semua ini sama bokap lo. Dengan syarat, lo harus nurutin apa yang gue suruh. Lo lupa. Ih, ribet banget lo ya. Dikasih yang gampang malah minta yang lain. Kalau gini urusan kita makin panjang tau. Lah, memang itu yang gue mau. Jadi mulai sekarang lo gak boleh ngelawan sama tuan lo. Tuan? Maksudnya gue harus jadi? Iya, babuku. Kira lo siapa bisa seenak angkat gue sebagai babu lo? Gue ini kalarin anak dari direktur perusahaan terbesar di kota Osaka. Lo itu siapa, ha? Gak pantas lo nyuruh gue sebagai babu lo. Oke, gampang aja sih gue mah. Kalau lo gak mau, gue tinggal bilang aja sama bokap lo. Kalau anaknya udah durhaka sama orang tuanya sendiri. Ih, nyebelin lo ya. Duh, males banget deh gue ke sekolah. Bos lagi aja kuil nanti. Gimana kalau kalian kemarin baru aja alfa, udah mau bos lagi aja? Lah, kesampet apaan lo? Tahu nih, biasanya juga semangat banget lo kalau bos sekolah. Risik lo lah. Riz, lo tahu gak pertunangan gue dibatalin dong? Wih, serius? Kok bisa? Oh, jadi gini. Woi, babu, sini lo. Hah, babu? Dia manggil lo, Lin. Siap. Jangan coba-coba kabur lo. Lo ke kelas duluan aja, gue ada urusan sama tuh orang. Eh dia kan, seinget gue cowok yang di street food itu kan. Bener lo gak salah. Jadi dia selalu sekolah sama kita, kok bisa gini? Dan kalian... Cepat. Udah ya Riz, nanti gue ceritain semuanya. Lah, Lin. Apa? Bawain tas gue sampai kelas. Lu gila, ya gak mau lah gue. Oh oke, okay. Gampang aja sih gue mah. Gue tinggal bilang aja sama bokap lo kalau anak kau udah durhaka sama orang tuanya. Yes, iya iya. Lu deket sama cewek sini Kaf. Kok lu udah mulai deket sama orang sini sih Kaf? Dan cuman babu gue doang gak lebih. Udah cabut, ikut gue lo sampai kelas. Hah, seperti yang kita bakalan lama di sini. Bener juga, bakalan bertanding dia di sini. Udah nih, gue boleh pergi kan? Dah, sana males gue liat muka lo. Ih, nyebelin banget sih lo ya. Bukannya terima kasih apa kek? Orang tuh kalau di mana mana abis minta bantuan ngomong terima kasih bukan malah... Mau ngebantah. Lo gimana sih, dia cewek lo, Kof. Terus...
kok. Mau gimana lagi, daripada pertunangan gue gak jadi dibatalin, mending gini aja. Ya tapi kan Lin, lo gak sepatutnya mau disuruh-suruh sama dia kan? Emang gak bisa pakai cara lain? Gak ada, Riz. Kenapa pertunangan ini bisa dibatalin sih? Lo pasti buat salah kan? Ayah udahlah cukup, aku juga gak mau dijarin gini ya. Apa salahnya sih nurut aja sama ayah? Ini demi perusahaan kita, buat masa depan kamu juga. Tapi ya Aksa, dengerin ayah, ini kesempatan terbaik buat kita. Kamu tahu Tuan Giandra itu umurnya gak akan lama lagi. Bukannya ini ide bagus buat kita? Nanti suatu saat perusahaan ayah dan Tuan Giandra menjadi milik kita. Bagus bukan? Jadi kamu harus nurut apa kata ayah, mengerti? Nanti masalah ini bakal ayah yang urus. Ayah bakal bicara kembali kepada Tuan Giandra supaya pertunangannya dilanjutin. Sial. Woi. Iya kak, lu pasti kenal yang namanya Kak Laring kan? Iya kak, kenal. Siapa sih kang yang gak kenal sama dia? Biasanya kalau istirahat dia ada di mana? Biasanya dia ada di atas sana sih kak. Oh oke, okay. Terima kasih, good luck. Hai Lin. Mau ngapain lagi lo? Bisa bicara sebentar? Oke, gue pergi dulu ya Lin, bye. Lah, mau kemana lo? Sepertinya gue bakalan ngerjain di kelas aja sih Lin, oke, bye. Tunangan ini masih bisa berjalan kan Lin? Ini anak satu, masih belum paham juga lo ya ternyata. Biar gue perjelasin ya, pertunangan ini udah gak bisa dilanjut. Karena apa? Ya karena gue gak mau lah anak mana yang mau dijodohin antar bisnis. Cuman karena mau naik angka sampai harus korbanin anak sendiri demi bisnis. Gue denger-denger fly office udah mulai turun dari tahun-tahun sebelumnya ya. Seharusnya tuh kalau turun tuh cari solusinya, bukan malah cari gampang dengan satuin Himawari Group sama punya bokap lo. Katanya perusahaan yang gak terkalahkan, mana malah cari cara licik. Kocak banget. Wow, tempat apaan nih? Kelihatannya seru nih. Wow, perbincangan antar bisnis nih. Mau lo gak pusing, Lin? Bisnis itu rumit. Mending ikut gue yuk. Mau kemana lagi? Udah capek ya gue sama lo. Sabar, Lin, sabar. Lo lagi nyamar kalau lupa. Lo gak ada kapuk-kapuknya ya? Bisa lepasin gak? Mulai. Gue masih belum selesai sama Alin. Masalahnya pihak pertama udah bosen. Pertunangannya juga udah dibatalin kan. Udahlah bro, mundur aja. Cik, lo itu siapa sih? Hah? Oh iya, pacar ya? Ingat, baru pacar bro, belum jadi teman hidup. Jangan berharap terlalu tinggi deh. Lah, kocak, daripada lu ngemis-ngemis minta dilanjutin. Emang gak malu lu? Apa lu bilang? Apa? Emang gue salah yang ngomong kayak gitu? Ngemis anjing. Sekian, gimana tadi omoi nosete, hora, tsunawo.